Rencana pemindahan makam Vanessa Angel diketahui menjadi polemik keluarga. Keinginan tersebut datang dari pihak keluarga Vanessa Angel, yakni sang ayah, Dodi Sudrajat. Jenazah istri Bibi Andriansyah bakal dimakamkan satu liang lahat dengan sang ibu di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Lantas petugas administrasi TPU Karet Bifak, Agus Faisal angkat bicara mengenai rencana tersebut. Ia berharap pemindahan makam ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga atau ahli waris. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Seleb Oncam News, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Dikarenakan rencana itu menuai kontra dari keluarga Bibi hingga sahabat Vanessa Angel. Karena kan ini polemik ya, harusnya ini kedua belah pihak yang menyetujui ya. Ya memang harus ada persetujuan keluarga sih intinya atau ahli waris lebih tepatnya, jelas Agus. Sementara itu, menurut peraturan pemerintah daerah, ada persyaratan dalam pemindahan makam. Agus menuturkan, pemindahan bisa dilakukan minimal setelah 3 tahun dimakamkan. Di Pemda DKI sih kita kalau misalkan ada pemindahan kerangka itu minimal 3 tahun, imbuh Agus. Minimal jenazah sudah dimakamkan 3 tahun di makam tersebut, baru bisa dipindahkan. Kecuali mungkin ada bencana alam dan sebagainya, ucapnya. Namun, keputusan ada pada TPU yang saat ini jadi tempat peristirahatan terakhir Vanessa Angel. Selain itu, pihak TPU Bifak Karet hanya menerima apabila dokumen terkait bisa dilengkapi. Belum bisa, kalau dari TPU Bifak misalkan mau dipindahkan keluar itu belum bisa, ungkap Agus. Ya semuanya, kan tergantung dari TPU sana, kalau kita di sini hanya menerima saja. Kalau ada semua berkas terlengkapi, ya kita di sini hanya menerima saja, lanjutnya. Agus turut mengungkapkan, belum menerima dokumen terkait pemindahan makam dari pihak Dodi. Selain itu, ia juga belum bertemu dan didatangi oleh keluarga Vanessa Angel. Belum ada pihak keluarga yang datang atau melengkapi buat pemberkasan pemindahan, ujar Agus. Saya petugas administrasi di sini juga belum menerima atau ketemu dengan pihak keluarga. Untuk info yang beredar di dunia maya seperti itu, satu liang lahat, bebernya. Tak sampai di situ, Agus menerangkan, belum menerima konfirmasi dari pihak Dodi. Tapi untuk saat ini kita dari TPU Karet Bifak belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak keluarga. Saya belum ketemu dari pihak keluarga almarhum Vanessa ataupun dari kuasa hukum, tandas Agus. Dalam kesempatan itu, Agus menjelaskan dokumen yang harus disiapkan terkait pemindahan makam. Ia menerangkan, di antaranya terdapat surat pernyataan dari keluarga maupun ahli waris. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel diketahui menjadi polemik keluarga. Keinginan tersebut datang dari pihak keluarga Vanessa Angel, yakni sang ayah, Dodi Sudrajat. Jenazah istri Bibi Andriansyah bakal dimakamkan satu liang lahat dengan sang ibu di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Lantas petugas administrasi TPU Karet Bifak, Agus Faisal angkat bicara mengenai rencana tersebut. Ia berharap pemindahan makam ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga atau ahli waris. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Seleb Oncam. Hai pemirsa Seleb TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.